Cuma mau tanya, Pak, bisa cerita dikit soal pameran ini, kesan dan pesannya selama pameran ini gimana? Ya, pameran ini menurut saya sangat berhasil. Ya, artinya memang semuanya di luar ekspektasi. Jadi kita ingin buat pameran sederhana, tiba-tiba berkembang jadi pameran serius dan gede. Nah, kemudian secara attendance, kehadiran teman-teman, saya tahu ini cukup banyak, walaupun juga tidak sebanyak-banyak yang luar biasa banyaknya gitu ya. Jadi kita ada hampir 1.500 orang yang datang dan pergi ke tempat ini selama seminggu. Tetapi yang paling penting untuk saya bukan quantity tapi quality. Karena apa? Karena yang datang warawiri dan bahkan bolak-balik datang kembali-kembali itu kebanyakan arsitek-arsitek muda. Dan itu sebetulnya adalah target kami. Jadi bukan sekedar orang yang lewat datang melihat dan pergi, tetapi mereka benar-benar mempelajari sesuatu, melihat, bertanya, dan ada mahasiswa juga banyak ya Pak? Mahasiswa banyak sekali, dan kalangan non-arsitek pun yang datang itu juga kalangan yang memang datangnya itu serius, ingin mengetahui arsitektur lebih lanjut, dan ya entah mappingnya itu mapping desain, mapping culture, mapping ekonomi, tetapi semuanya menurut saya mengambil manfaat yang positif dari acara ini. Acara ini saya tidak berani terlalu banyak mentargetkan di awalnya ya, karena ini yang pertama. Kita ingin lihat gimana reaksi audiens. Dengan reaksi yang luar biasa ini, ya secara pasti acara ini akan bergulir. Tahun depan pasti ada Bali Architecture Week ya, yang secara kualitas kita juga ingin harapkan meningkat. Karena tahun depan saya rasa kita sudah boleh lebih cepat untuk melangkah menjadikan acara ini sebagai event internasional. Jadi paling tidak ASEAN itu terlibat tahun depan. Dan Bentara Budaya Bali ini selain venue pameran juga bisa menjadi base, karena mungkin saja kita akan membuat beberapa architectural trip setelah itu. Jadi banyak sekali ada objek-objek menarik di Bali ini yang bisa dinikmati dan secara spesifik kita kunjungi dan nikmati dari sudut pandang arsitektur dan budaya. Ya. Itu kita bisa harapkan, dan menurut saya karena ini di Bali, tempatnya menjanjikan, itu pasti bisa terlaksana. Ya. Kita ingin sukses bersama-sama, ya. Terutama sukses sama yang muda-muda. Ya. Ya. Selamat semua ya. Terima kasih sudah pada datang. Terima kasih.